tentunya saya minta mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan. Saya di sini diperintahkan sama pimpinan saya, Pak Yon, untuk mencapai Jabar. Maksud dan tujuan kedatangan kami sini yaitu untuk membersihkan posisi sama-sama. Maksudnya dengan sekarang dengan adanya virus corona ini, diperintahkan saya sama pimpinan saya membersihkan dan masih berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di dunia sini cara mencuci tangan bagaimana yang benar dan memasang masker yang benar bagaimana. Dan kami Brimob diterjunkan ke sini 30 personil karena hari ini kami ini dibagi 3 titik di Terminal Harjamukti dan di Bumukti di lingkungan kami juga. Ini merupakan satu kepada setiap para pemerintah setiap jenis dan kami membagikan masker untuk menjaga antisipasi adanya virus dan selalu setiap ada kedatangan penumpang yang ada begitu ini kami selalu sosialisasi. Ada pemeriksaan nggak Pak? Suhu tubuh, kemudian disinfektan, penyemprotan gitu. Untuk sementara, untuk saat ini belum. Kami hanya kerjaan aja pembagian masker sementara. Kebersihan secara berkala juga. Kalau untuk kebersihan, kami tiap hari juga bersih-bersih. Sini selalu diusahakan rutin kebersihannya selalu jaga. Mas Ahmad, dengan adanya kegiatan seperti ini dari Brimob, seperti apa Mas? Ya, bagus lah buat virus corona, pembagian masker. Masker, bersih-bersih, nyaman gak nih Mas? Nyaman. Harapannya untuk pemerintah Mas? Harapan, lebih di ini gitu ya, diamankan lagi gitu ya? Ya, lebih diamankan lagi, lebih ketat lagi. Ini mau pulang mana Mas? Wonosobo. Wonosobo. Oke, terima kasih Mas. Ya.